Selamat malam saudara, kembali bersama saya Norma Novika dalam laporan aktual dalam dan luar negeri lintas mancanegara malam Jumat 10 November 2006. Berikut laporan dalam negeri mengawali lintas mancanegara. Pemirsa, penolakan terhadap kedatangan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush ke Indonesia kembali terjadi. Aksi protes kali ini dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI daerah Bandung. Dalam tuntutannya, KAMI meminta agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Setelah dinyatakan bebas tanpa syarat atas tuduhan tidak memiliki KIPEM atau Kartu Identitas Penduduk Musiman, wartawati Bali Pos yang bertugas di Jembrana, Niluh Ari Lestari, didampingi Ketua PWI Bali Jesna Winada dan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Cabang Bali Pase Suardika, melaporkan tindakan Bupati Jembrana Gede Winasa atas tuduhan penyimpangan dari kebebasan pers ke Polda Bali. Sebelum diadakan pemeriksaan lebih lanjut, laporan tersebut diterima langsung Kabid Humas Polda Bali AS Reniban. Dalam laporannya, pemirsa, kedatangan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pada 20 November mendatang ke Istana Bogor menuai aksi protes Forum Aktivis Mahasiswa UNISBA atau FAMU. Dalam aksinya, FAMU menolak kehadiran Bush karena kebijakan politik Bush dianggap merugikan negara berkembang, terutama negara Islam. Sementara itu, pengalihan 12 rute arus lalu lintas di seputar kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor, serta pemutusan jaringan telepon seluler selama kunjungan Presiden Bush di Bogor mendapat protes dari sejumlah warga. Mereka khawatir hal tersebut akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara itu, ratusan pendukung Hamas melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan long march di kota Hebron, tepi barat. Mereka memprotes serangan pasukan Israel di kota Gaza Utara yang telah menewaskan 18 orang penduduk Palestina. Pemirsa, Majelis Umum PBB melalui hasil voting memutuskan untuk mendesak Amerika Serikat agar segera mengakhiri embargo perdagangannya terhadap Kuba yang telah berlangsung selama 45 tahun. Keputusan tersebut diambil setelah ditolaknya amandemen Australia yang menginginkan pemerintahan Fidel Castro membebaskan tahanan politik dan lebih menghormati hak-hak asasi manusia. A different approach. Mr. President, we propose that the General Assembly pass an amended motion. Selama 15 tahun terakhir, Majelis Umum yang beranggotakan 192 negara menyetujui resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba sesegera mungkin. Menteri Luar Negeri Kuba, Felipe Perez Roque, dalam pernyataannya di hadapan Majelis Umum menyebut embargo Amerika Pemirsa, jaksa penuntut umum menolak keberatan atas dakwaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Ali Masi dan Ponco Sutowo dalam sidang lanjutan kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton di Pengadilan Negeri Jakarta hari ini. Jaksa mengatakan keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa hanya akal-akalan. Sidang lanjutan kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi kuasa hukum terdakwa Ali Mazi dan Ponco. Saudara, harga sayur mayur di beberapa pasar tradisional Jakarta yang naik sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu hingga hari ini belum kembali turun. Hal tersebut terjadi karena pasokan merosot lantaran produksi sayur mayur di berbagai daerah kurang bagus menyusul terjadinya kemarau panjang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, ribuan anggota Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara Indonesia kembali melakukan aksi damai. Namun aksi kali ini jauh berbeda dengan aksi yang biasanya mereka lakukan. Dalam aksi kali ini, ribuan massa SPFK KPTDI melakukan silaturahmi dengan anggota Dewan dan sejumlah elemen Jawa Barat. Biasanya perwakilan massa SPFK KPT Dirgantara Indonesia berorasi menuntut hak PHK mantan karyawannya. Pagi kemarin, aksi seperti itu tidak terlihat. Yang dilakukan ribuan anggota SPFK KPTDI kemarin sedikit berbeda dengan yang biasa mereka lakukan. Bukan aksi unjuk rasa, melainkan aksi damai untuk silaturahmi dengan DPRD dan elemen Jawa Barat.
Aksi dimulai dari patung Hussein Sastra Negara menuju gedung pemerintahan provinsi. Beralih ke luar negeri, koalisi dari 5 kelompok gerilyawan sayap kiri Osaka mengklaim bertanggung jawab terhadap aksi peledakan bom di pengadilan tertinggi Osaka, sebuah bank dan markas sebuah partai. Meskipun tidak ada korban dalam rangkaian serangan tersebut, tetapi aksi peledakan sempat menimbulkan ketakutan warga sekitar. Pemirsa, pengamat Palestina untuk PBB Riyad Mansur meminta diadakannya gencatan senjata untuk mengakhiri aksi ofensif militer Israel di wilayah Jalur Gaza. Serangan militer Israel baru-baru ini telah menewaskan lebih dari 50 penduduk Palestina. Mansur menyatakan, para peneliti dari Inggris dan Amerika kembali menunjukkan kehebatan mereka dalam hal teknologi. Kedua negara tersebut akan meluncurkan sebuah pesawat terbang tanpa suara. Dalam sebuah konferensi pers di London, para peneliti memperlihatkan model pesawat yang secara total berbeda dari pesawat terbang lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa inisiatif pembuatan pesawat terbang tanpa suara ini merupakan suatu hasil kerjasama antara Universitas Cambridge. Ratusan calon jemaah haji asal Kota Bandung mendapat vaksinasi di kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pemberian vaksinasi yang dijadwalkan mulai Senin kemarin hingga 17 November mendatang ini melibatkan 25 petugas Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Rumah Sakit Ujung Berung. Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, para calon jemaah haji ini harus mendapatkan vaksinasi meningitis yang merupakan vaksinasi wajib. Pemirsa, ratusan warga desa Wanakerta terpaksa menggunakan air selokan untuk mandi dan mencuci. Kondisi ini dialami warga akibat sumur mereka yang mengering. Beralih ke informasi luar negeri, pemirsa, sekitar 10.000 penduduk Palestina turun ke jalan kota Beit Hanoun untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa terhadap korban agresi militer Israel. Para korban yang jumlahnya 18 orang, sebagian besar warga sipil, dimakamkan di kota Beit Hanoun, Palestina. Ke-18 mayat akan dikuburkan di pemakaman Beit Hanoun, kota Gaza yang masih dalam tahap rekonstruksi. Sementara itu, Dewan Kota Meksiko melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan rancangan undang-undang pengakuan terhadap kaum gay di Meksiko. Rancangan ini akan memberikan perlindungan terhadap kaum gay di Meksiko. Dewan Kota Meksiko mengesahkan rancangan undang-undang tersebut untuk Masih dari Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld mengakui kondisi di Irak tidak sesuai dengan yang direncanakan dan perkembangan di Irak sangat lambat. Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato di hadapan para staf, pelajar, dan personel militer di Kansas State University sebelum mengundurkan diri dari jabatannya. Saudara, dalam diskusi panel tingkat tinggi yang dilaksanakan di markas besar PBB New York, diharapkan dapat menghasilkan satu cara untuk meningkatkan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum pergantian Kofi Annan oleh Sekjen terpilih Ban Ki-moon.